karena pasti kita ini kalah pengalaman aja dengan teman-teman dari Kos Moa. Mereka ada beberapa pemain timnas, tapi tetap anak-anak ini udah maju daripada sebelumnya. Kita akan persiapan lebih giat lagi karena kita untuk menuju pra kualifikasi prapon. Jadi mau tidak mau memang kita harus lebih baik lagi daripada hari ini, bahkan ke depan harus lebih baik lagi daripada sebelumnya.